Pekan Lamkan Kudus ini yang diinisiasi oleh PT Supon dengan rangkaian hari jadi Kota Cilacap yang ke-473, juga berbarengan hari jadi PT Supon yang ke-75. Ini tentunya momen yang luar biasa, dan selama ini pemerintah daerah dengan PT Supon sangat sinerginya sangat bagus sekali terkait upaya apa di dalam bersama-sama untuk membangun Kudus dan bagaimana kita bisa melayani pemerintah Kudus. Di sini mengedepankan untuk UMKM, kita perlu tahu bahwa UMKM ini adalah punya peran yang sangat strategis sekali di era-era sebelum pandemi. Di era pandemi kemarin sangat terdampak, dan ini hari kebangkitan, masa recovery. Ini tentunya ekonomi Kudus dengan adanya menggeliatnya UMKM ini, pertumbuhan ekonomi sudah mulai menggeliat juga. Ini harapan kami bagaimana ini ditunjang dengan kemajuan teknologi. Teknologi yang ada tentunya ini bisa dimanfaatkan para teman-teman UMKM yang ada untuk di dalam pemasaran untuk produknya. PRT ini perlu harus ditanamkan, ini merupakan standarisasi bagaimana supaya produk-produk ini bisa masuk ke event-event ini, ya juga bisa untuk masuk ke minimarket atau supermarket. Gitu ya. Ada grade vaksinasi, ini tentunya menjaring, Mas. Menjaring karena ini adalah event yang tentunya memenuhi standar protokol kesehatan. Jadi untuk peduli lindungi harus ada siapkan ketika ada pengunjung yang tidak sesuai dengan peduli lindungi atau vaksin tiganya belum, di sini akan divaksin. Di sini disediakan gerai. Ini sudah kita antisipasi. Gitu ya.